Nah, teman-teman, kita bertemu lebah hutan. Kita lihat ya. Oh. Dia yang bakal ngambil. Ini ngambilnya secara apa ya? Secara biasa aja, karena ini pohon yang ditumpangi itu tidak begitu tinggi. Kalau yang pohon yang besar itu otomatis kita punya persiapan yang lebih ekstra lagi. Nah, teman-teman, kita mau berangkat mau mengambil madu hutan itu. Kita sekarang sudah siap-siap mau berangkat. Ini kita persiapan untuk manjat, itu namanya tunam, itu api yang untuk mengusir lebah itu ya. Kita ini sengaja apa lampunya kita matiin karena lebahnya bakal mengejar kita gitu. Nah, tunam ini terbuat dari apa bunga kelapa itu kalau kami menyebutnya tuh tunam. Tunam. Dengan asap api inilah yang bakal mengusir lebah-lebah itu sehingga kita bisa mengambil madunya. Kita Nah, itu lagu yang didendangkan oleh orang yang mengambil madu itu. Jadi kita tidak sembarangan. Lagunya itu sedih ya. Evan ya. Jadi tu bijak. Ya, aku nanti okey kalau. Dan nang pun pun tu. Tu. Adalah no. Nanti. Tadi aku ingat ni. Salong di bawah ni. Tu banyak ni sih. Aning lagi mau ni.
Itu udah dikejar ya? Ini campok deh, boy. Oh, kalau madu. Yang enak di situ, lah. Madu kan lucu. Madu kusuk. Yang tua, ya. Lo pergi lanangat bau ganti subetam lanang ujung hitam ujung tai namun lagi bulan kelam. Bila sahabat tolong tunjukkan, oh sebetang lanang bujang hitam, kami lanang sama abian sebetang bujang hitam. Ya nyo lama ngawain ini, oh beta mana ujang kam, oh ladi bawa umas beta mana ujang kam. Nah, itu teman, itu lagunya kita seperti minta izin sama dia ya. Kalau kita ngambil madunya itu gitu. Lanang hitam sama supit hitam dalam apa, dalam syair lagu itu tadi itu sebenarnya yang lebah itu gitu. Tuh itu nyanyian yang dulu-dulu. Iya, tuh nyanyian itu kan itu berum-berum. Jadi kita mengambil madu hutan ini tidak asal mengambil aja gitu. Ini skala kecil, kalian skala besar itu lebih banyak lagi ritualnya itu. Iya. Sampai hitungan waktu bulan itu nak dihitung semua kan. Ada penunggu-penunggu yang di kayu itu. Di pohon itu ya. Emang kalau ini aja skala apa yang kecil gini aja itu ada rasa seperti rasa apa yang ngeri gitu, ngeri seperti angker gitu, apalagi kalau dalam pengambilan yang diselang ya, apa yang besar itu ada rasa serem ya. Serem penunggu-penunggu yang di hutan itu ya. Minta semua itu. Apalagi dengar lantunan lagu itu, waduh, rasanya bikin bulu kuduk nih berdiri gitu.
Karena ada ritualnya khusus gitu. Ritualnya, sebabnya kan dari dulu-dulu itu kan, kalau di wilayah sini lah kan, dulunya memang pernah ada terjadi sekali orang manjat dua beradik kan, turun yang turun kakaknya di atas, adiknya di bawah, adiknya tukang sambut pada madunya itu. Jadi rupanya yang turun itu, turun yang kedua itu bukannya madu, tapi pahonyo, badannya, amu palaknya yang diturun oleh penunggu yang di atas kan. Nah, itu. Nah, ada makhluk gaib, ada makhluk gaibnya. Namanya itu apa istilahnya itu kan, nanti tingginya. Makhluk halusnya dia. Halusnya. Nah, di tempat kami itu memang masih dipercaya hal seperti ini gitu. Jadi sudah gini, naiklah adik dia tuh, adik dia ini tahu kan kelemahan roh yang di atas itu hantu tadi kan. Bawalah dia tuh besi uriknya, besi urik semalam geni itu. Nah, dibunuh lah hantu yang ngolai kakaknya itu jadi kan. Nah, itu sampai sekarang nih ritual nyanyian besi urik semalam geni itu tetap dipakai, asal ngambil yang skala besar itu kan. Ini skala kecil nilai kan. Yang sintel nilai ini, kabaran yang sintel nilai. Bila begini, oh, jubah hitam, lanang, bujang hitam, kami lanang, minta maafnya. Bila bagi lanang balik lagi, bila tiba lanang bawa ganti, oh jubah hitam lanang bujang hitam, sakani laba namo lanang payo lebar. Jadi itu teman-teman tradisinya, walaupun ini dalam skala kecil, kami masih tetap menjaga tradisi itu. Hasilnya udah tua teman-teman, madinya udah nggak ada lagi, tinggal ada lah sedikitnya, ada sedikit. Oh, yang berarti yang putih itu ada yang putih itu ada madunya ya, bukan madunya, ini sarang anaknya, sarang anaknya madunya udah kosong juga nih. Ada lah sedikitnya, ini bukan madunya tapi sari bunga yang belum jadi madu ini untuk periode anak dia ini yang kedua kan. Nah, yang pertama udah jadi induk, ini telur lagi nih. Nah, nampak putih-putih ini kan, telur lagi untuk tahap keduanya. Habis tahap kedua ini baru dia ini terbang meninggalkan sayap sarangnya kan. Ini adalah stok untuk anak-anaknya dikit nih. Tidak ada sentuh, dia ini lagi sedang pul kan. Nah, sedang pul ini banyak ini, tidak usah di beda kata anak lah lagi kalau ini mana sama dulu tak malu ni kau ya ni kau kan ada isi gaya cuma di ujung apa lah tu buka sana ada ngano sama ngano sama ini nih sama di lebih dog lebih banyak ada nyampe 4 lapis kan 2 lapis cuma sebabnya itu ada